Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suaranya jelas enggak? Agak berdengung kayaknya Kalau anak ngomong cepat nanti kayaknya enggak jelas suaranya Hah? Coba pakai apa aja dah Kayaknya agak berdengung Tes. بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فان استقال الحديث كتاب الله واخر الحديث حديث, حديث محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَرْ الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فرا اخوه أخوات أخوات para mahasiswa dan mahasiswi Tahun akademik 2023-2024 STS Imsha Pekanbaru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang penuh berkah ini, hari Jumat ini merupakan insyaallah hari terakhir dari kegiatan orientasi ya pengenalan kampus dan akademik ini akan berakhir. Semoga berbagai rangkaian kegiatan yang antum ikuti dari awal dimulainya aspek ini sampai akhir dapat memberikan pelajaran, pengalaman, serta pendidikan kepada antum semua yang akan antum jadikan sebagai modal dalam menempuh Tahun akademik, tahun akademik selama antum menempuh pendidikan di sekolah tinggi Imam Syafi'i ini. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan kesempatan kesehatan yang Allah berikan. Dalam pekan ini dan pekan depan Kampus kita sebenarnya dosen-dosennya dalam keadaan sangat sibuk, mulai dari mempersiapkan perkuliahan yang akan dimulai hari Senin, jadwal dan segala macamnya, tambah lagi akan ada akreditasi prodi ekonomi syariah, tambah lagi akan ada studium general pada tanggal 11, dan akreditasi tanggal 14 di mana akreditasi ini membutuhkan berbagai persiapan akan dilakukan selama tiga hari nantinya tanggal 14 sampai tanggal 16 tambah lagi pekerjaan-pekerjaan lain seperti dosen-dosen yang sertifikasi harus melaporkan paling lambat LBKD-nya tanggal 10 jadi saya sebelum ke sini tadi pada hakikatnya jadwal jam 8 saya minta digantikan karena lagi sedang ada acara sosialisasi pelaporan BKD 2020-2023 ini 2020 2023 ini melewat Zoom dan Kopertes. Jadi tadi saya di kantor dan belum selesai. Dan belum selesai nyatanya sudah di sini sudah selesai. Saya pikirkan tadi jam 8 kegiatan dimulai Sebelum jam 9 sudah selesai, namun masih berlangsung, tapi saya tinggal. Dan nanti siang, saya juga akan berangkat ke Jakarta, nanti malam ada kegiatan di Senayan, halal but fair, besok pagi Sabtu harus ke Padang, dan siang Sabtu akan balik lagi ke Pekan Baru dengan naik mobil. Jadi Begitulah kegiatan-kegiatan yang antum lihat di para dosen-dosen ini sebenarnya mereka itu bukan punya waktu yang banyak tetapi menumpuk pekerjaan mereka. Apalagi di awal tahun ini mulai dari SK dan segala macam banyak sekali kegiatan mereka. Ya. Dan oleh sebab itu antum hendaknya dapat memanfaatkan kondisi ini dengan sebaiknya. Tapi kalau antum juga membuat masalah, artinya umpamanya baik di kelas, baik di asrama, tentu akan memperbanyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya, maka kita harap antum mendukung dan memberikan ya ikuti kegiatan-kegiatan dengan baik dan tidak menimbulkan berbagai tambahan-tambahan pekerjaan lain. Supaya dosen-dosen ini dapat fokus dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan beban kerja mereka dengan cepat dan tepat serta berkualitas. Sebenarnya dari awal sudah kita jelaskan, kampus ini tidak terlepas kualitasnya dari mahasiswa. Kalau mahasiswanya banyak bikin masalah, apa contoh masalahnya Ustadz? Sering terlambat masuk. Tidak ada yang tidak daftar ulang, ada yang ikut ospek. Bayangkan sama antum. Padahal nama antum semua itu sudah didaftar ke Kedikti. Namanya portal. Sudah terdaftar semua. Dan ada yang tidak terdaftar dan ada pula yang pingin pindah prodi. Padahal semua hal penetapan nomor induk antum sebagai mahasiswa itu sesuai dengan setiap prodi beda-beda nomornya. Dimasukkan ke portal. Dan itu ke portal bukan gampang. Setelah kita isi data, itu ada validasi dari depak. Menunggu validasi dari depak ini kadang-kadang nggak -kadang cepat bisa berbulan, bisa seminggu, dua minggu. Dan alhamdulillah sekarang validasi cepat dan sudah masuk nama-nama antum di portal PD Dikti, Pangkalan Data Dikti. Kalau nama antum tidak ada di Pangkalan Data Dikti, antum tidak dicatat sebagai mahasiswa. Dan tidak kalau lulus tidak akan dianggap ijazahnya adalah ilegal. Karena nanti akan ada nomor induk antum dilacak dimanapun antum mendaftar nanti bekerja atau mau melanjutkan pendidikan itu nomor induk antum itu dilacak Benar nggak dia ini mendapatkan ijazah dengan sekolah yang benar? Jadi kalau salah input pemanya antum tamat 2020, masuk 2018, oh ini nggak, benar ini. Mestinya minimal adalah 4 tahun, kalau 2 tahun udah tamat, itu terlacak semua. Jadi tidak main-main administrasinya, maka oleh sebab itu kita harap antum tuh benar-benar disiplin administrasi. Kenapa? Karena usuran urusan itu bukan gampang. Sekarang kalau ada yang mau pindah itu kan harus pindah honbes lagi dia, pindah ke prodi, pindah ke prodi dari prodi proses lagi masuk ke input lagi, dari input menunggu validasi dari kedepak kemenak pusat, dari setelah validasi baru balik lagi ke PD Dikti. Kalau antum sekarang belum terdaftar, bagaimana? Kan nama pekerjaan sementara bagian administrasi itu sedang sibuk mempersiapkan jadwal lokal segala persiapan persiapannya SK tambah lagi adanya sekarang kegiatan agritasi ada studium general, sebagai macam banyak pekerjaan. Tambah lagi ada laporan beban kerja dosen LBKD namanya. Ya, banyak. Maka kalau antum tidak peduli dengan diri antum sendiri, ada yang mengatakan tidak dapat informasi daftar ulang. Kan aneh. Di mananya tidak dapat informasi daftar ulang? Dan antum kalau sudah daftar ulang mestinya juga konfirmasi nama saya sudah terdaftar atau belum? Ini namanya sudah jelas nggak ada di absensi ospek. Itu sudah lewat ospek empat hari, masih tenang-tenang aja dia. Nah, ini bagaimana mahasiswa kayak gini? Jadi jangan antum ini urusan di kampus ini bukan seperti di pondok. Antum pindah dari pondok ke pondok ini ya nggak banyak administrasi. Kalau di perguruan tinggi administrasinya berat, tidak segampang antum bayangkan, tidak mudah pindah-pindah. Dosen pun tidak pindah mudah. Berat administrasinya, pindah hambas dari prodi ke prodi. Itu banyak prosesnya. Ya, banyak prosesnya. Sekian lembaga yang dilewati. Jadi oleh sebab itu mahasiswa jangan pernah anggap sepele setiap pengumum pengumuman itu. Siapa yang tertinggal kita akan tinggalkan begitu. Kenapa tidak mungkin kita balik lagi ke belakang urusan sudah selesai terus ada lagi yang ingin daftar ulang ada ini ini kan ini menghabiskan tenaga menghabiskan, kita sudah fokus ke masalah ini, dia lagi. Muncul lagi masalah yang sudah ditinggal. Itu istilahnya kalau bahasa kitanya sudah maju, tapi ada saja yang terkait di belakang. Nah ini jangan antum yang administrasi. Apalagi administrasi keuangan dan seterusnya. Ya, kemungkinan kemarin, kemarin mungkin antum sudah dapat penjelasan tentang bagaimana Siakan, otot oh, hari ini insyaallah ya. Itu semua sudah pakai sistem semua ya nama yang tidak ada terdaftar sebagai mahasiswa sekarang sudah sudah menjadi mahasiswa mahasiswa yang sudah menjadi siswa sekarang semester tiga lima tujuh ya itu kan harus apa KRS kalau dia tidak KRS itu nggak bisa input nilai dia walaupun ikut kuliah dia karena mata kuliah itu tidak ada pada namanya bagaimana masukkan nilai maka dia harus ke KRS sebelum KRS harus melunasi keuangan dari KRS itu nanti adalah masuk dia daftar namanya dalam mata kuliah yang dia ambil nanti setelah itu keluar pula di nanti saat nilai dan itu semuanya sudah tersistem tidak seperti dulu ambil penghapus hapus tulis lagi iya dulu bisa manual ya kan ah, hapus dulu ah, ini pindah prodi ini udah hapus namanya sini pindah ke sini ndak begitu yang kira, ya tuh kira tuh ndak begitu karena semuanya terdata datanya bukan di kita. Datanya itu di pangkalan data. Pendidikan tinggi. ya. Dan situ bukan berarti gampang-gampang antum menggunakan orang. Nah ini harus antum pahami. ya. Antum sekarang bukan berada di pondok. Urusan administrasinya tidak seperti di pondok, di kampus itu. Ya, itu sedikit muka dimana, mana ke antum karena malam tadi anda dapat telepon lagi di bagian akademik, ini ada dua mahasiswa Ustadz, katanya belum daftar ulang dia. Gimana itu? Sementara semua mahasiswa sudah didaftarkan ke PD Dikti. Nama-nama antum sudah punya nomor induk mahasiswa nasional semua itu. Ya, maka kita berharap antum harus proaktif. Ya, jangan nunggu aja. Taib. Semoga ini sebagai anak katakan Antum ini bentuk-bentuk pekerjaan yang mengganggu kesuksesan kelancaran administrasi kampus. Kenapa? Karena gara mahasiswa tidak disiplin dalam administrasi. Nah, begitu pula Pak Kalau umpamanya antum sering hadir, ya, terus kan nanti kan ada nilai kehadiran. Dilihat itu. Nah, ketika agreditasi itu kan dilihat. Kok mahasiswa sering tidak hadir? bisa dapat nilai begini tidak ada ketentuan aturannya itu semuanya dinilai semua ya karena ada aturan antum tidak hadir dalam satu mata kuliah melebihi 20% itu nggak boleh ikut UAS umpamanya pertemuan 16 kali dalam satu semester untuk satu mata kuliah antum tidak hadir empat kali itu sebenarnya nggak boleh ikut uas ujian akhir semester itu sudah ada aturan-aturan itu semua bagus semua jadi nggak bisa antum sana enak bagaimanapun ustadz pun nggak bisa berhak untuk melanggar peraturan itu karena nanti akan berpengaruh kepada agreditasi kampus itu semuanya berkait-kait semuanya ya itu sedikit anak gambar kamu tahu, nanti nanti akan dijelaskan mungkin peraturan akademik ini pada mungkin setelah zuhur atau sebelum zuhur insya Allah. Taib. Tadi mungkin antum sudah diberi wawasan tentang bagaimana keagungan ilmu, cuman ibarat begini, antum sudah digambarkan emas itu sangat berharga, mahal harganya. Tapi antum belum tahu bagaimana cara mencari di mana tempat tersimpannya emas. Kalau sudah tahu tempat tersimpannya emas, bagaimana mengelola untuk ditambang, pamantum. Sekarang antum sudah tahu ilmu itu begini besar sekali keagungannya, kemuliaannya. Tapi bagaimana menambangnya supaya antum dah dapat? Siapa yang tidak tahu harga emas, tahu berlian, permata? Tahu semua berharga, tetapi tidak semua orang apa? tahu cara men menggali dan mengambilnya, menambangnya. Siapa di kaum muslimin yang tidak tahu tentang agungnya ilmu? Tapi yang masalah apa? Bagaimana cara menggalinya? Bagaimana menuntutnya? Proses penggaliannya? Kalau tambang emas, nikel yang mahal apapun, hasil bumi umpamanya, minyak tanah, Kalau tidak tahu cara mengolah dan prosesnya, walaupun sudah ada di depan mata, belum tentu bisa jual dengan baik dan berharga dan menilai tetapi ketika antum mengerti cara memproses, jangankan emas, sampah yang berserakan itu, berharga bagi orang. Bagi siapa? Bagi yang tahu cara menggu menggunakannya, memprosesnya. Sehingga sampah-sampah itu kadang-kadang diproses menjadi bunga, ada diproses menjadi peralatan dapur, piring, macam-macam. Betul enggak? Menjadi berkualitas enggak? Jadi, sesuatu yang tidak berharga akan menjadi bernilai ketika tahu memproses Ada lagi yang berharga. Ilmu tadi kita katakan emas, berlian, mutiara, berharga, tapi belum tentu setiap orang bisa mendapatkannya. Walaupun tahu ini gunung, ini bersih emas, tapi bisa nggak dia supaya dapat mengeluarkannya, belum tentu. Nah, jadi yang akan kita bahas dalam kesempatan ini apa? Bagaimana proses menggali menuntut ilmu ini yang akan kita bahas. Kita sini tidak akan bicara tentang apa? Keutamaan ilmu dalam Al-Qur'an, dalam hadis, perkataan para ulama, tidak. Tapi bagaimana kita berproses untuk menggali ilmu. Paham? Baik. Ilmu itu berat dituntut berat setiap yang berharga pasti butuh pengorbanan yang seimbang tidak ada sesuatu yang berharga tanpa pengorbanan contoh antum lihat mutiara itu di mana ada apakah di tepi pantai atau di dasar lautan hah di dasar lautan baik siapa yang siap menyelam dasar lautan orang yang mengerti berenang yang napasnya panjang, yang punya peralatan untuk menyelam ke dasar lautan untuk menggali mutiara di sana. Taib, tantangannya berat nggak? Berat. Kalau dia punya tunggas gas, mati, tenggelam, ya kan? Belum tahu ada ikan hiu di ada ikan besar makannya antum. Jadi apa? Kalau tadi antum sudah tahu. Ilmu itu sangat besar nilainya berarti sesuatu yang besar nilainya butuh pengorbanan yang seimbang tidak mudah menuntut ilmu itu butuh pengorbanan bukan dengan santai bukan dengan berleha-leha tapi butuh pengorbanan nah, itu yang harus betul siapa yang kuat menanggung beban pengorbanan agar dia kuat menghadapi kesulitan di jalan menuntut ilmu itu adalah yang pertama yang harus dimiliki modalnya adalah husnul niah. Kalau niatnya benar, segala hambatan dan tantangan menjadi kecil di hadapannya. Menjadi ringan di hadapannya. Bila niatnya sudah mantap, bila keinginannya sudah kokoh Apapun yang ada di hadapannya, gunung yang menjulang dia daki, dautan dalam akan dia seberangi. Demi menyapai tujuan yang sudah pasti di hadapannya, yaitu ilmu. Maka dia tidak akan pernah menyerah apapun rintangan dalam perjalanan menuntut ilmu. Ini hanya air, pengen pulang, mati lampu, gak mau lagi kuliah, ya kan? Banyak cengeng namanya itu. Ya. Kalau antum baca sejarah para ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu itu? Antum pernah dengar nggak ada ulama berjalan di padang pasir ketika kedinginan dia gali pasir dan dia kubur dirinya. Karena tidak bawa jaket, tidak bawa seperti sekarang. Kehabisan air, pernahkah antum mendengar ada ulama yang meminum air seninya? Ketika di padang pasir kehabisan bekal. Antum mana pernah seperti itu? Ya. Air galon aja terlambat diantar udah ngoce-ngoce. Coba yang hantu. Maka sesuatu yang bernilai pasti butuh kepada pengorbanan. Itu pasti itu. Enggak ada sesuatu yang berharga itu didapat dengan mudah dan mudah. Dan bahkan setiap yang dapat dengan mudah sangat rendah nilainya dan mudah hilangnya. Anda beri contoh kepada antum. Antum dibelikan mainan oleh paman antum waktu kecil. Banyak orang ngasih hadiah antum mainan. Antum pasti banting-banting, patah, rusak. Tapi kalau ibu antum bilang, beli mainan dari jajan antum dari jajan orang antum. Jajan antum digunakan untuk beli sepatu atau beli mainan antum. Gimana antum menjaganya? Gimana antum menjaganya? Oh ini uang jajan saya dibeli ke sini nanti kalau rusak lagi kurang lagi uang jajan. Pasti antum jaga baik. Kenapa itu terjadi? Kenapa sesuatu yang diberi dan mudah itu tidak dijaga dan pokoknya digunakan Kenapa? Karena tadi dapatkannya mudah. Ketika sesuatu yang sulit pasti sangat berharga di hadapan kita bernilai sehingga kita ketah benar menjaga sesuatu itu. Kenapa mendapatnya nggak mudah? Makanya kalau antum yang membeli sepatu, mali apa? Itu antum pasti jaga banget terasa uang yang antum belikan itu, walaupun lebih murah dari uang yang dihadiri teman paman atau apa mah diakan sepatu pada antum lebih mahal mungkin tapi tidak seperti ketika uang antumnya digunakan untuk membeli batu, pasti antum merasa ini barang sangat berharga ketika memakai uang pribadi antum. Kenapa? Karena antum berjuang untuk mendapat sehingga dia menjadi bernilai di sisi antum. Menjadi bernilai. Tapi kalau sesuatu yang diberi orang, bagaimanapun besar nilainya, antum tidak terlalu ini Merasakan nilai besarnya Karena antum tidak berjuang Dapat dengan mu? mudah Maka sesuatu yang sering dapat dengan mudah Mudah hilang Mudah selesai cepat Maka begitu pula Sesuatu baik ilmu Ketika antum Mendapatkannya Sulit, susah antum benar-benar akan merasakan manisnya ilmu ketika mendapatkan ilmu dan siap menjaga ilmu itu selalu karena tidak mudah untuk mendapatkannya. Taib. Jadi apa yang membuat orang tegar menghadapi segala tantangan? Karena niatnya tadi. Tapi kalau niatnya karena dunia, kalau dia tidak dapat dari dunia, dan untuk ilmu. Coba sekarang apa saja urusan, antum punya niat, namun tidak sesuai yang diniatkan, pasti antum mundur. Ya kan? Cari jalur lah, cari pekerjaan lain, cari usulan lain, urusan lain. Kenapa? Karena tidak menemukan tujuan yang antum cari. Nah, kalau tujuan antum mencari ilmu itu hanya dunia, dan antum tidak dapatkan, disitulah antum akan putus menuntut ilmu. Kalau tujuan antum untuk ilmu itu adalah mengangkat kebodohan dari diri antum, ingin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kebodohan dari umat, kapan dan di mana sahabat antum akan memanfaatkan waktu untuk mencari ilmu? Tidak hanya di bangku kuliah. Tidak hanya membaca karena ada perintah untuk dibaca, Tidak hanya menghafal karena ada perintah untuk menghafal. Tidak hanya muraja ilmu karena ada ujian besok. Tetapi dia benar-benar ingin mengeruk sebanyak-banyaknya ilmu itu seperti dia menemukan sumber emas dan dia mengerti cara menggunakannya dia pasti akan keruk emas itu sebanyak-banyaknya maka dia akan gali ilmu tapi mohon maaf bukan di sini saja bukan di STS bukan di STDI bahkan bukan di Madinah antum lihat banyak orang cita-cita ke Madinah ingin untuk ilmu sampai di sana apa kerjanya agen travel hampir 60% agen travel bayangkan sama antum karena itu tadi kalau yang benar-benar carinya ilmu bukan dunia betul-betul jadi -betul... bawi ikut benar di kampus ada halakwa ilmiah dia ikuti ada halakwa Al-Quran dia ikuti benar-benar selama di sana dia cari segala sumber ilmu itu pulang membawa ilmu itu kalau antum sudah tahu maka mestinya punya semangat yang tinggi untuk meraih ilmu itu Taib, yang pertama apa? niat yang lu lurus Oh nanti gimana kalau ada pekerjaan? Jangan antum pikirkan kalau orang yang berilmu tidak akan pernah tidak akan berguna dan tidak akan pernah hidupnya akan sengsara. Yakin, saya yakin yakinnya. Tapi di jalan ilmu bukan tempat untuk mencari kaya raya. Tapi di jalan ilmu tidak akan pernah hidup antum menderita Susah payah? Tidak. Tapi juga tidak untuk menjadi hidup bergelimang har harta. Bukan jalan ilmu. Kalau antum ingin bergelimang harta, dari sekarang jualanlah di pasar. Bukalah bisnis usaha-usaha untuk cari uang. Tetapi Allah juga janji. Yakin nyanyi janji Allah. Intan surullah yang surukum. Pasti itu kita dalam bela agama Allah, Allah pasti nolong kita. Tidak akan pernah kita hidup moran tidak makan, tidak akan pernah. Ini sudah banyak pengalaman orang mengalami hal seperti ini. Memang dia tidak punya harta yang berlimpah ruah, tapi segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keajaiban dari ilmu. Saat dia tidak butuh, dia tidak ada uang. Saat dia butuh, ada saja jalan keluar masalah yang dihadapi. Dan itu sering ditemui oleh orang-orang berilmu. Sering ditemui oleh orang berilmu. Ajib. Ketika dia butuh, datang pertolongan Allah yang dia kadang-kadang orang yang tidak kenal. Ada saja bantuan-bantuan yang dia tidak tahu siapa orang ini. Allah jadikan hamba-hamba Allah yang lain perhatian pada dia. Ini yang harus jamkan dalam diri antum. Jalan ilmu bukanlah untuk mencapai hidup apa? berpoya-poya mewah berkelima hata tidak. Tapi di jalan ilmu Allah sudah janji il ilma pasti kedudukan antum akan dihangkat oleh Allah itu di dunia ini. Ya, dan tidak akan pernah antum kelaparan. Dan tidak akan pernah hidup antum merak marit. Kalau antum berpersangka buruk, kalau antum merasa di dalam ilmu akan hidup antum nanti masa depan antum akan suram, antum sudah berpersangka buruk kepada Allah. Karena Allah sudah katakan dalam hadis Nabi SAW, bi khairan yufakihu Orang yang Allah inginkan hidupnya kebaikan untuk kehidupannya, Allah beri dia paham tentang aga kebaikan di sini dalam segala hal khairan nakiro umum itu maka jangan pernah antum menatap masa depan itu dengan suram dalam jalan ilmu orang-orang kaya miskin berpangkat pejabat rakyat biasa siapapun semua butuh ilmu semua butuh ilmu, tapi beda dengan orang kaya. Belum tentu semua orang butuh kepada harta. Orang sehat, orang sakit, pintar, bodoh, apapun kondisi kehidupannya, pasti butuh kepada ilmu. Apalagi ilmu agama, yakin, Ilham. Tidak akan pernah sia-sia hidup antum jika antum berjalan di jalan Allah. Dan Allah sudah katakan, wa ya wa Orang bertawakal kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapi, dan Allah beri rezeki dia dari arah yang tidak pernah dia kira-kira. Itu pasti itu. Tetapi menjadi orang berilmu bukanlah jalan untuk menjadi orang miliader, orang kaya raya. Tidak. Tidak mungkin bisa berkumpul dua hal itu. Tuh. Sulit. Illa nawadir milnas. Sangat bisa hitung di jari. Orang kaya dan berilmu, orang berilmu jadi kaya raya pasti mengalahkan salah satunya. Ya, tetapi yakin hidup dengan harta. Sebenarnya katakan Ali bin Abi Thalib, al wal ilmu ya. Kalau harta yang jadinya semakin banyak hartamu pasti kamu butuh banyak orang harus mengurusnya. Sehingga pikiran untuk mengembangkan menjaganya luar biasa. Namun ketika antum pergi kemana-mana, dapatkah antum membawa harta antum semuanya? Antum pergi umroh ke luar negeri, antum bawa semua hartanya? Tanah yang berheter-heter? tidak beda dengan ilmu, al ilmu ya ilmu yang menjagamu. Kemana pun yang kau kekayaanmu bersamamu sampai ke alam kubur sekalipun, bahkan kekayaan yang tidak akan pernah serinah selama umur dunia ini masih ada. Yaitu dengan hadis apa? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Orang kaya putus berinfak. Kecuali dia bersedekah jariah. Tetapi orang berilmu sampai akhir dunia pahala ilmu yang diajarkannya akan mengalir kepadanya. Apabila mati sarana Adam, terputus segala amalannya. Amal-amal yang terputus, saudara anak doa anak yang saleh dan ilmu bermanfaat. Dan sebaik-baik jalan untuk untuk mengabdi kepada orang tua antum adalah anak yang soleh bukan menjadi hartawan karena anak yang soleh yang mengerti mengenam mengabdi kepada anak kepada orang tuanya dan mendoakan orang tuanya mungkin jadi anak yang soleh man tanpa ilmu. Nah yang perlu sangat dijaga dalam bentuk ilmu tadi adalah ni, niat. Kalau antum punya ilmu, bukan pekerjaan yang antum cari, tapi mencari antum. Ya, taib. Tapi kalau tidak ikhlas, maka dengarkan hadis Rasulullah ada tiga jenis manusia yang pertama-tama dimasukkan dalam neraka. Di antaranya apa? Antaranya orang yang menuntut ilmu, ya, Kemudian untuk dipanggil sebagai orang alim agar viral, terkenal maka Rasulullah menyebutkan awal salah tiga jenis manusia yang pertama dinyalakan dengan api neraka rajulun ta'allama ilma wa al seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu membaca Al-Qur'an lalu didatangkan ditanya lalu Allah kenalkan iman nikmatnya kepada dia Lalu dia mengatakan ini itu, "Pama amil apa ni yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan kata Allah?" Dia mengatakan ngaku dia, "Aku belajar ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an." Qala Kata Allah Subhanahu wa taala, "Engkau telah berbohong." Walakinnaka ta'allamta tali ilma alim. Engkau bohong, kamu belajar ilmu agar dipanggil orang sebagai orang alim. Wa qara'at al-Qur'an liqala qa huwa qari. Engkau tujuannya menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an agar terkenal sebagai orang yang pintar baca Al-Qur'an, yang hafiz Al-Qur'an. Kembali kepada ni niat. Baik, dalam hadis juga disebutkan man ta'allama ilma man ta'allama ilman mimma yubtagh bi wajhullah la ya'lamu illa lisiba biha 'ard min dunya lam yajid arfal janna al qiyamah barang siapa yang menuntut ilmu, yang dengan ilmu itu adalah jalan untuk mendapatkan wajah Allah, melihat kepada Allah, ya. dan dia tidak belajar ilmu kecuali untuk mendapatkan secuil kesenang dunia, sungguh dia di akhirat tidak akan mencuba surga. ini pentingnya niat, ya, Ikhwan makanya ketika Imam Ahmad ditanya apa niat kita menuntut ilmu itu, ya, Hai Imam, kata beliau adalah niatkan untuk membuang kebodohan dari dirimu dan dari oranglah orang lain. Atau menuntut ilmu agar terkenal dengan ahli debat, umpamanya mantala talabal ilma, bihi, aulibah, ulama, aulusri, nas, ilaihi, barangsiapa menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang awam, atau untuk membarangkabangga bangga di hadapan para ulama, atau untuk mendapat ketenaran di hadapan manusia, maka tempatnya di neraka. Itulah perlunya menjaga niat. Banyak sekali ayat-ayat dan hadiah hadis setelah ini. Waktu yang batas kita kita akan lanjutkan pada hal yang berikutnya. Insya Allah antum bisa dapatkan uh, apa namanya tulisan ini di tikro.com website atas sendiri. Tulis judulnya langkah-langkah uh, dalam untuk ilmu atau para ilmu. Jadi langkah-langkah dalam bentuk ilmu. 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 Ya. Yeah di apa namanya di website ana uh, zikro.com bisa untuk mendapatkan di sana dalil-dalilnya ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali maka yuridul hayata dunya wa zinataha amalum fiha wa fiha la barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya niscaya kami akan berikan balasan amalan mereka di dunia dengan sempurna kata Allah dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun di dalamnya mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat ya ulaika lahum fil akhirati illa mereka di akhirat tidak akan mendapat balasan kerjaan neraka Wahabi ma sanau terhapuslah amalannya apa yang telah mereka lakukan wa batilun ma ya'malun kebatilan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan taib itu yang pertama niat yang kedua tadarruj dalam bentuk ilmu itu tadar tadarruj Antum ini nampak apa namanya emas dalam batu. Kalau antum mengambilnya sekaligus, wah, antum angkat itu batu bisa enggak? Ah, pokoknya secepatnya harus diambil, enggak? Harus ada proses dengan cara tada, tadar, tadar ruj. Maka seorang ulama salaf menyebutkan meramal ilma jumlatan, zahbah anhu jumlatan. Orang yang langsung mengambil ilmu secara totalitas jumlah maksudnya sekaligus juga hilangnya sekaligus harus bertadarus. Tadarus apa artinya? Secara beransur-ansur. Ada hal-hal ya. Karena ada sebagian orang-orang baru menuntut ilmu. Wah bacaannya luar biasa. Ya dibaca Sahih Bukhari langsung aja. Patul Bari, Suara Semusim, tidak ada langkah-langkah untuk bentuk ilmu itu. Yaitu usulul ilm. Usul dalam setiap ilmu itu ada. Ada usul akidah, ada usul ibadah, ada usul muamalah, ada usul akh, akhlak. Semuanya punya usul. Maka mulailah di yang kecil-kecil dulu. Ya, dari ilmu itu sedikit demi sedikit. Tidak bisa Antum ketika melihat mau, ini makanan enak sekali ini yang selama saya sudah saya sudah saya pengen rasakan. Lalu karena antum melihat ini makanan yang sudah lama antum rindukan, antum makan cepat-cepat. Uh. Lezat enggak? Dapat enggak kelezatan? Coba antum nikmati dengan baik, makan dengan tenang, akan terasa nih. harus bertederus. Harus beransur-ansur. Ya, tidak sekaligus. Nah, Kemudian yang berikutnya Hosnu Akhtiar Muallim bisa mencari guru yang tepat baginya. Ya, kan setiap guru itu beda-beda keahliannya. Kalau atau ahli tafsir ini, ahli hadis ini, ahli fikih ini, ahli akidah ini. Maka pelajarilah ilmu itu kepada ah, ahlinya. Pelajari ilmu itu kepada ahli Husnu ikhtiar muallim. Bukan asal belajar saja. Lihat, ini orang di mana dia belajar, ya, dilihat latar belakangnya, dilihat teman-temannya. Ini ulama alusuna atau bukan? Bukan yang penting belajar saja. Husnu ikhtiar, pintar dalam memilih guru. Yang pertama jelas manhajnya, akidahnya benar. Bagaimana proses menuntut ilmu, ya, dibimbing oleh para ulama atau bukan? Karena banyak orang sekarang. Yang jadi menuntut ilmu itu dua bulan, tiga bulan, empat tahun sudah jadi mufti besar. kan Terkenal, viral. Bukan keviralan, ukur kealiman. Karena sekarang kalau orang banyak mengukur keviralan sebagai kea, -ah, kealiman. Tidak, itu standarnya. Ya, tapi standarnya bagaimana dia dalam menuntut ilmu, di mana dia menuntut ilmu, siapa gurunya harus tahu. Husnu ikhtiar muallim. Ya, maka oleh sebab itu Allah Swt memerintah kita untuk belajar kepada orang yang tahu pas alu in kuntum la ta'lamun. belajar bertanya kepada orang berilmu Jika tidak tahu karena hal ini juga dibalik oleh sebagian orang sekarang ada orang yang ingin pakar tafsir pakar sejarah belajarnya kemana ke Barat kan aneh ya kan ya mengambil ilmu Islam dari orang kafir bagaimana dia akan bisa menjelaskan Islam dengan baik memahami ayat, -ayat Al-Qur'an. Maka harus pintar memilih guru tepat dalam keahliannya dan pertama yang harus dilihat ada akidah dan manhajnya, di mana dia belajar, siapa yang membimbingnya dalam bentuk ilmu itu. Karena tidak sama orang berilmu dan orang yang tidak ladina ya'lamun ladina Katakan kata apa? Sama orang berilmu dan orang tidak berilmu sama enggak? Tidak. Dari mananya bedanya? Di ayat ini sebenarnya agung sekali ini. Ya, pernah saya bahas juga dalam topik titian ilmu. Bisa juga dilihat di website zikro.com. Titian ilmu, ayat ini sebetulnya pertanyaan yang sudah jelas jawabannya, tapi Allah menggunakan pertanyaan: kenapa? Karena orang tahu, tapi tidak mengamalkan. Kalau tidak tahu, orang, kalau beda, orang berilmu dengan orang tidak berilmu, berarti yang lebih baik mana? Orang berilmu, kalau ditanya, "Kamu menjadi orang baik atau bukan?" Sudah tahu orang berilmu baik, kenapa kamu tidak mau menjadi orang baik? Sudah tahu orang berilmu itu lebih berbeda, kenapa kamu cari guru sembarangan, belajar kepada orang yang berilmu? Sudah tahu orang berilmu itu lebih baik, maka jangan bermuamalah, perlakukan orang berilmu seperti orang tidak berilmu. Kalau sudah tahu orang berilmu itu beda dengan orang tidak berilmu, kamu yang orang berilmu, jangan ber orang tidak beril berilmu, berilmu, antum lihat sekarang. Mestikan si orang mahasiswa itu menjadi dan yang baik tengah masyarakat. Tapi kita lihat ada mahasiswa yang lamutnya panjang, baju cepang-comping, celana di bolong-bolong. Nah, itu tindakan orang berilmu enggak? Kan secara logika ilmu itu membuat dia lebih baik, ya kan? Lebih berakhlak. Tapi antum lihat, mahasiswa kongkoi-kongkoi, memuabukan pergaulan bebas, segala macam. Nah, mana ilmunya? Kalau begitu kan kuliah enggak hal-hal itu. Enggak perlu nuntut ilmu kalau hal-hal seperti itu. Justru ilmu itu dituntut agar kita menjadi bah, baik, menjadi kudwa tengah masyarakat. Maka jangan omongan, tingkah laku, perilaku, pergaulan beda orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Demikian pula ketika mau mencari ilmu, cari kepada orang yang memang berilmu. Kemudian husnul ihtiramil muallim yaitu berperilaku baik kepada guru berperilaku baik kepadaku guru. Guru adalah sesuatu yang harus dihormati. Bahkan sebagian ulama mengatakan guru itu lebih besar jasanya dari sebagian orang tua terhadap anaknya kadang-kadang. Kenapa? Orang tua antum mungkin sebagian hanya bisa ngasih makan, minum, pakaian secara materi, tapi belum tentu bisa mendidik secara kei keimanan, akidah yang benar, manhaj yang benar, ibadah yang benar. Jadi guru itu orang tua antum yang kedua sebenarnya. Ya, kalau ibu bapak antum orang tua biologis, ada pun guru sebagai orang tua apa? Ah, ideolo, ideologis. Ya, orang tua sebagai ibu bapak sebagai orang tua biologis, tapi itu sebagai orang tua ideologis. Nah, tapi punya hak. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabda laisa minna lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li alimina haqqahu kata Rasulullah SAW tidak termasuk umatku kata Rasulullah SAW laisa min ummati orang yang tidak menghormati orang yang senior yang dewasa dan menyayangi orang yang lebih kecil dan mengetahui hak orang-orang alim kami kata Allah kata Rasulullah SAW orang-orang alim kami harus tahu haknya, maka tidak sama. Orang berilmu dan orang tidak berilmu tadi tidak. Jangan sama diperlakukan orang berilmu dan orang tidak berilmu. Berbicaranya dan seterusnya. Berikutnya, ya kita jelaskan. Nah, itu juga perlu diperhatikan tentang bagaimana menyikapi kesalahan guru. Guru itu maksum enggak? Tidak, pasti punya kesalahan. Bagaimana kita menyikapi kesalahan mu'alim? Taib. Bagaimana juga kesalahan mu'alim? Salahnya tidak dilakukan oleh kita, tidak dicontoh. Tapi tetap dihormati. -hor Yang nama guru tetap dihormati. Sebenarnya ulama-ulama dulu. Seperti Imam Syafi'i. Ada mengkritik Imam Malik. Ya tidak sependapat dengan gurunya. Imam Ahmad tidak dapat gurunya Imam Syafi'i, tapi tetap menghormati, menghargai guru. Yang namanya mu'alim itu guru itu tidak maksum. Pasti ada kesalahan kelemahannya. Maka kita wajib menghormati guru. ya. Tapi jangan pula fanatik. Sulah jelas guru salah, dibela mati-matian. Enggak. Nah ini, jangan sampai gitu juga. Kalau salah gurunya, ya salah. Tapi bukan berarti gurunya itu harus dihina dan dimaki. Atau diren, direndahkan, seperti orang tua antum sekarang. Contohnya, pemanya. orang tua antum, dia merokok. Lalu bilang ke antum, "Eh, hey, kamu kok merokok? Apakah antum akan katakan, 'Ayah kan juga merokok?' Hah. Ketika orang tua antum melarang antum sesuatu dari hal yang gila, itu wajib untuk mati." Saya dijajarkan perbuatan dia ketika orang antum menuju salat sementara orang tua antum sering melalaikan salat bukan berarti antum marah dengan jawaban bapak juga sering tidak salat tidak bisa antum kata demikian karena itu bukan hujah bagi antum di hadapan Allah dan itu juga bentuk kurang adabnya antum kepada orang tua ya kalau salah ya dia biarkan dia salah ya antum dibenarkan tetap ikuti yang, be yang benar jadi beda itu antara perintah perintah Allah perintah agama kita wajib taati walaupun yang memerintahkan itu tidak mengamalkan walaupun seorang yang memerintahkan guru harus menjadi kodoh betul jadi beda tuh antara seseorang guru mesti mengamalkan ilmu itu jelas wajib itu itu perintah agama juga tapi tadi seorang murid yang diperintah oleh guru melakukan hal yang baik sementara guru ini lalai melakukannya bukan berarti murid tidak mau melakukan dengan alasan guru tidak malah lakukan. Nah, ini bagaimana menyikapi kesalahan guru. Kesalahan guru tidak menjadi sebuah alasan untuk menolak kebenaran yang disampaikannya. Paham? Kesalahannya bukan menolak kita untuk tidak hormat kepada guru. Paham? Baik. Kemudian husnu istimak lil muallim. Nah, mendengar dengan baik. Ketika belajar harus dengar dengan baik-baik. Kadang-kadang malah sedang kuliah, ada juga yang buka HP, buka update status, buka Facebook, buka WA. Nah, ini di mana adabnya? Walaupun guru antum tidak marah, jangan antum kira antum tidak berdosa di situ. Karena yang memerintahkan antum untuk dengar ilmu bukan muallim, tapi adalah agama, Allah dan Rasulnya. Ketika dalam majlis ilmu, antum tidak fokus kepada ilmu, jelas antum sudah suatu dosa. Apalagi mengaruhi teman lain. Nah ini banyak di tengah-tengah kuliah kadang-kadang ada pula yang balas WA, baca pesan. Ini bagian dari bentuk hal-hal yang akan tidak berhasilnya seorang dalam menuntut ilmu. Tadi kan kita bahas apa? Bagaimana menggali emas itu ada caranya. Jadi apa? Fokus. Ilmu sudah jelas berharga tapi ada orang yang tidak tahu bagaimana cara untuk mengam, mengambilnya. Nah, kedua, mendengar dengan baik, perhatikan dengan baik, ya, mencatat apa yang diterangkannya. Ya, sebetulnya detailnya ini saya tidak kena waktu ini. Saya jam 11 saya harus ke bandara. Jadi perhatikan, ya. Kemudian kalau antum lambat mencatat, catat poin-poin penting apa yang disampaikan oleh guru antum. Nanti dilihat di kitab, di buku. Apalagi sekarang sangat mudah sekali, bisa dicari di Google. Dalil apa saja, pembahasan apa saja, bisa antum sekarang banyak sekali. Apa website-website yang di situ penjelasan berbagai masalah ilmu. Nah, kalau dulu kita belajar belum ada media-media sekarang kita anak yang termasuk orang yang paling lambat dalam imla dulu. Jadi dicatat aja ujung ayat atau ujung hadisnya atau pembahasannya, nanti kita pergi ke perpustakaan. Cari pembahasan dalam kitab-kitab, nanti akan ketemu dalilnya itu, ketemu hadisnya. Atau kita cari di kamus hadis, atau kita cari di kamus mencari ayat Al-Quran seperti Fatur Rahman dan segala macam. Itu dulu kita. Kalau sekarang antum tulis aja dulu ujung ayat, antum cari di HP nanti. Apa sih? sempurna ayat. Setelah sempunan kecatatan itu. Nah itu menuntut ilmu namanya. Sekarang sangat mudah sekali. Kalau dulu kita enggak. Pas itu tahap kita sempurnakan catatan di perpustakaan. Nah ini teori-teori dalam mama langkah-langkah menuntut ilmu itu harus perhatikan. Ya, maka oleh sebab itu Allah perintahkan ketika mendengar Al-Quran perhatikan baik. Yang dijelaskan guru antum pasti ayat Al-Quran, hadis, penjelasan perkataan ulama, perkataan sahabat. Wa idah kure Al-Quran, wa kure Al-Quran, wa situ adalah untuk kamu disuruh mendengarkan perhatikan kemudian husnu takyidul ilmi mancah itu yang tadi anak gambarkan harus dicatat apa yang disampaikan itu catat poin-poinnya ya makanya banyak perkataan seperti perkataan manusia Syafi'i ya kalau orang pergi untuk ilmu nak bawa pena nak bawa buku seperti orang pergi mancing tidak bawa pan Antum mau nangkup ikan, mancing, tapi pancing nggak ada, mau apa Antum? Tadi, jadi jangan, oh saya lambat mencatat, Ustaz ini kencang, neras, catat aja poin-poin yang pentingnya Hal-hal yang dalil-dalil enggak -dalil bisa ditulis sempurna, potongan ayat ditulis saja, wah nanti bisa dicari Potong hadis bisa dicari, tinggal nyempurnakan nanti, tinggalkan satu baris, dua baris Begitu cara saya belajar dulu, anak kasih tahu kebanyakan tuh tertinggal penjelasan ini Ah, dikasih nomor aja nih. Ustaznya nak tahu, tidak ditulis. Dikasih nomor. Dah, lampau lampaui satu baris. Ah, ada ayat. Ah, sebut potong ayatnya, disebut dicatat aja. Ah, lampaui dua baris gitu. Nanti tinggal menyem pernahkah. Itu teori ya, Ikhwan. Ini hal-hal yang kecil-kecil begini banyak orang tidak tahu. Udah ustaznya nerangkan, udah nggak bisa catat ustaz. dengar gini aja. Akhirnya nggak ada yang dicatat. Makanya Ulama menyebutkan, ya ulama salam mengatakan, al ma kutib ma khar, uh, wa ma hufidha farra. itu ada ungkapan ulama apa yang ditulis harra, akan tetap ada ma farra, apa yang dihafal mudah akan hilang hi, jadi dicatat ilmu itu dicatat sedikit ini pengalaman pribadi anak sama-sama Ana semenjak masuk di Libya, sampai tamat S3 di Madinah, itu semua catatanan lengkap. Bahkan pernah satu kali, anak sudah di Magister, ada anak Saudi ingin daftar S2 di bagian fikih. Di bagian fikih, nanti akan ada tes masuk S2. Itu dia, anak, anak kenal dia, tapi dia mencari anak ke asrama, menanyakan kamu pernah diajar oleh Syekh Bulan. Iya, ah, kamu punya catatannya ada. Sudah berapa tahun ketantum itu? Anak sudah di S2. Dia mau daftar S2, masuk, ya. Dia minjam catatan anak, sampai juga catatan nggak dibalikkan lagi sama dia. Karena dia mau diuji oleh Syekh dan Syekh itu pernah ngajar anak, Madafiki. Dan catatannya ada sama anak. Bayangkan sama antum. Dan penting, karena ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu, itu kalau gurunya dosennya yang baik itu ya, dia menghafal, dia sudah murajaah. Jadi intisari-intisari itu yang diberikan pada antum bukan sembarangan itu. Jadi kalau antum catat itu betul hal-hal yang sudah intisari, nanti antum bisa kembangkan. Karena guru tadi dia banyak ilmunya disarikan buat kita. Dan itu yang kita catat. Jadi jangan pernah tidak mencatat ilmu. Penting. Ya? Makanya kata ulama juga ya, kaidul ilmi ya, apa itu wa ila lupa saya ungkapannya. Naam hatafal ilmi wa illa wa illa uh, in ajaba wa illa, wa, wa, illa irtahal. jadi satu untuk menghafal ilmu juga dengan amal makanya Imam Ahmad mengatakan tidak aku mengerahkan satu hadis kecuali aku berupaya mengamalkannya nah tahidul ilmi bil kitabawal amal dengan menulisnya dan menga mengamalkannya baik kemudian husnul atul ilmi. Nah, ini juga penting. Ini anak berikan kepada antum langkah-langkah sekarang. Ilmu itu butuh muraja'ah. Dan bahkan anak katakan kepada antum. Hakikat menuntut ilmu itu adalah muraja'ah. Pegang kata-kata ini sama antum. Hakikat menuntut ilmu adalah muraja'ah. Kalau masalah menuntut ilmu, banyak orang bisa menuntut ilmu. Tapi yang masalah muraja'atul ilmi sangat sedikit. Malas orang muraja'atul ilmi itu. Antum kalau muraja ilmu-ilmu antum waktu di alia, waktu di setenami betapa banyak ilmu antum sekarang. Hafalan. Itu dari hafalan itu apa? Murah? Muraja. Walau antum hafal 30 juz, antum tidak mau nggak enggak ada artinya. Jadi hakikat ilmu itu adalah muraja. Tetapi ini yang berat dilakukan oleh orang untuk ilmu. Ini tantangan berat sebetulnya. Kenapa kadang-kadang setan itu mengatakan kepada kita gini, Ah ini kan sudah pernah dipelajari di guru ini, di syekh ini. Sudah pernah dibaca, sudah pernah lewat di doro. Ada begitu sehingga kita malas untuk muraja atau ilmi. Betapa pen, kenapa penting muraja ilmi? Antum tahu sekarang. Umpama nih, antum ini. Ana bukan apa ya, ini sebagai pelajaran Ibrahim Antum. Ana belajar syarah kitab tauhid itu dengan Syekh Ali Nasir Faqihi, mungkin empat kali kitab itu tamat. Dengan Syekh Abdullah Agunaiman, mungkin juga pernah empat kali tamat dengan Syekh Abdul Razak berkali-kali juga tamat. Itu kita butuhin. Kenapa? Karena saat pertama belum menjelaskan, ah berbeda -beda kalau menjelaskan lagi. Akan ada tambahan, ada poin-poin. Kemudian walaupun sama, taruh sama penjelasannya. Ketika dijelaskan pertama kali pada Antum, Antum berapa dapat nangkap? Dapat 50% Antum tangkap penjelasan itu? Bisa nangkap 50%? Kalau tertangkap penjelasan itu 50%? Tuh. Ya, maka perlu muraja Karena saat kita mendengar pertama itu belum tentu bisa menangkap 30% sudah lumayan. Dengan muraja akan bertambah apa yang kita pahami dan kita tangkap. Menjadi 50%, menjadi 60%. Jadi inti untuk itu apa? murah muraja. Buku-buku kecil yang pernah apal. Doa-doa hatta doa, -doa, doa lo Bacaan salat antum sekarang ini sudah sering-sering antum baca. Kadang-kadang ada yang kelet lupa ada salah. Maka muraja lagi. Mana dibaca lagi, dihafal lagi. Perlu muraja. Maka itu dari langkah-langkah yang disebutkan apa? Yang pertama husnul dunia yang kedua apa? Husnul ikhtiar muallim, husnul ihtiram muallim, kemudian husnul mauqif min aqta'il muallim, kemudian husnul istima' lil muallim, kemudian husnul taqyidil ilmi, husnul muraja'atil ilmi. Sudah berapa? Hah? 8. Yang ke-9, husnu kutub. Takdimu ampal muhim. Nah, harus juga bisa memilih referensi buku. Buku itu banyak. Tidak mungkin antum bisa membeli atau membaca semua buku. Maka dipilihlah buku-buku yang terpenting, yang mendasar. Oh saya nggak tahu Ustadz. nggak tahu bertanya kepada yang tahu. Kitab akidah. Apa yang harus dibaca lebih dulu untuk orang-orang pemula Ustadz? Nah, untuk kita yang sudah mahasiswa, apa kitab kitab yang harus kita baca dalam akidah Ustaz? Fikih juga begitu, hadis juga begitu. Ya, ini syarah Arba'in Nawawiyah belum pernah baca. Yang dibaca pertama sekali apa? Syarah Riyadus Salihin. Karya Syekh Uthaymin. Masya Allah. Dimulai dari ilmu tadi. Itu yang tadi kita tadar. tadarus Nah itulah. Husnu ikhtiaril masadir wa kutub pintar memilih buku-buku yang jadi referen, referensi tidak asal punya buku, tidak asal beli buku, tidak asal baca buku. Paham dong? Nah, ini masalah kita kitab yang kecil belum dikuasai sudah baca kita kitab yang besar. Tidak begitu. Ya contoh tadi anda contohkan belum pernah baca syarah arba'in nawawiyah sudah menguasai Fathul bari. Ha, syarah Nawawi, Syarah Riyadus Salihin Habba-habba ya sedikit-sedikit dulu ya ibarat antum itu gini kalau kita baru bisa berenang di sungai jangan coba-coba nyemplung ke lah. oh enggak di laut kan banyak ikan Ustaz ikannya gede-gede iya tapi belum pengalaman antum di laut antum baru bisa nangkap ikan-ikan lele yang di kolam dan macam sudah ingin nangkap ikan di laut enggak mungkin itulah bayangannya cara menuntut ilmu dalam terdarut tadi maka jangan, oh kita harus belajar langsung kepada dokter Belum tentu Kadang-kadang mengajar metode bahasa Arab Belajar bahasa Arab Lebih pintar guru-guru antum di daripada dokter Kenapa? Ini berpengalaman Dia tahu langkah-langkah Bagaimana dia berpengalaman, dia bisa berjabat sahab Ini dulu saya lakukan, ini saya lakukan Jadi tidak, belum tentu orang yang besar Jadi maka jangan antum pemanya. Oh, saya ingin menangkap ikan Lede, Kalau ikannya sudah besar-besar Kalau dapat nih, harganya mahal Ya kan gitu banyak ikannya. Jangan tergiur di itu. Antum sudah mampu untuk menangkap ikan darat atau belum? Maka belajar dulu nangkap ikan di su sungai. Paham? Jadi apa? Husnu ikhtiaril kutub. Kitab yang mau dipelajari harus juga tahu cara kitab mana yang harus dipilih terlebih dahulu. Ya kan? Oh ini syarah kitab tauhid lebih baik baca dulu syarah kawadul arba, syarah usul sita, syarah usul salasa, baru tadarut, tadarut, tadarut. Paham? Disitulah akan namanya. Antum lihat, bangunan ini apakah langsung dibangun sekaligus atau bata demi bata? Bata demi bata. Dan itu yang kokoh bangunannya. Begitu pula bangunan ilmu antum. Kalau tertata dengan baik akan menjadi bangunan ilmu kokoh. Kenapa orang bangunan ilmu tidak kokoh? Nah tadi, salah langkah dalam menuntut il ilmu. Ya, Wah kita harus, yang besar ini taruh di atas, kan lebih kokoh bangunan. Padahal kalau mengatur fondasi, Antum pernah nggak lihat kalau fondasi itu di luar atau di dalam? Di dalam, ini enggak dia taruh di atas nih, kelihatan kokoh nanti. Enggak begitu, karena ada ilmunya. Demikianlah kalau orang tidak belajar dengan ulama, dia seperti itu dia. Sesuatu dia menurut pikiran dia ini lebih baik belum tentu baik. Nah, kemudian husnul ah husnul apa? Bagaimana membaca yang baik itu apa? Ah ini perlu untuk tahu membaca itu ada empat macam membaca untuk mengha menghafal kiroatil muraja untuk murah itu beda tuh. Kiroah lil faham membaca untuk dipah dipahami, ya. Murah kiroah lil bahas membaca untuk peneli penelitian. Paham Antum? Jadi kalau membaca untuk menghafal itu berbeda dengan membaca untuk memahami. Memeda untuk murajaah. Contoh gini. Anda tunjuk ke Antum. Orang-orang yang sudah belajar usul salasa, kita petuahit semacam. Dia mau murajaah, murajaah nih, baca. Dia baca itu kencang dia, kenapa? Karena dalilnya sudah hafal oleh dia. Paling-paling yang mau cari pembahasan yang dia perlu tahu apa pengertiannya, berapa macam pembagiannya. Karena dalil-dalil gak dibaca lagi. Oh kenapa sih pula itu cepat baca buku? Karena dia membaca lil murajaah atau lil faham. Paham? Karena kan tidak perlu dirinci oleh dia. Oh, kalau Bukhari, oh dia lewat. Oh, ini pak kata lagi ah, ayat ini. Oh dia sudah paham ayat ini. Dia lewat-lewat aja itu. Karena dia membaca ada poin yang dicari oleh dia. Oh shit, gitu. Paham, antum? Jadi membaca itu ada modelnya. Ada kira alil hevi, lil hev. Lil membaca untuk dihafal. Nah, itu betul-betul di, ditatap, ya. Dan pola menghafal Al-Quran itu diantara yang disampaikan oleh para ulama pada kita adalah kalau antum menghafal Al-Quran, Musafnya jangan ganti-ganti. Musafnya jangan ganti-ganti modelnya. Susunan ayatnya kan model cetakan Indonesia dengan Arab Saudi beda ya. Susunan ayat beda ya. Pakai model satu cetakan. Cetakan Madinah itu juga model beda-beda. Oh, cetakan yang tahu sekian. Ayat yang terakhir di halaman ini beda dengan ayat yang sekarang. Paham itu? Jadi itu diperhatikan. Jadi kalau antum sudah menghafal membaca hafal, antum lihat dulu dari awal ayat ini berapa ayat di sini, awal ayatnya apa, terakhir halamannya apa bunyinya. Itu dipatok dulu itu. Kenapa mereka itu bisa hafal? Sudah tergambar dia, dia sangat menghafal itu diulang-ulang-ulang, sudah tergambar dia itu. Nah, halaman sekian, ini ayatnya. Nomor tiga di baris halaman sekian, dah. Maka hafalannya kuat. Itu salah teori. Salah satu teori. Menghafal itu benar-benar dilihat dulu huruf-hurufnya baru dibaca, didengarkan, diulang-ulang. Berbeda dengan membaca untuk lil murajaah, lil fahmi, lil bahthi untuk membah membahas. Paham? Baik, ini singkat-singkat saja -singkat tidak bisa kita rinci ya. Ini masih ada topik yang panjang sebenarnya. Kemudian setelah husul qiraah, husul hifz. Menghapal. Nah, Ustaz, bagaimana cara kita menghafal? ini ada teorinya. Yaitu kalau ayat dan hadis, yang pertama kita hafal adalah ayat-ayat yang membawakan contohnya ngindalil dalil tentang rukun iman. Ah, ma ayat apa yang banyak mengandung rukun iman? Ah, yang sering dibahas ulama itu Laisal birra antaulu ju'akum kebalal masyik wal maghrib walakin minal man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitab wal nabiyyin. Ini cakup rukun iman yang enam di situ. dan akhir surah Al-Baqarah, amana rasulu ma'uzil alimi rabbi wal munqulun amana billahi malaikatihi kutubihi rusulihi laa nafark ila akhiraya. Begitu pula hadis, ketika mau menghafal hadis tentang wudu, cari hadis yang paling kom mengumpulkan sifat wudu, seperti hadis Utsman bin Affan. Begitu. Jadi memang kenapa banyak ustaz-ustazah hafal, saya-saya itu hafal. Pertama kita hafal karena kita sering mendengar dari syekh. Yang kedua, kita menghafal ayat-ayat yang lebih agak banyak mengumpulkan masalah ilmunya. Dalam satu topik pembahasan. Pemanya, ayat bicara masalah utuh. Surat Al-Ma'idah ayat berapa? Ah, hafal itu ayatnya. Jadi ketika mau bicara utuh, nanti kita bawakan ayat, kita bawakan hadis satu. Karena tidak akan mungkin antul mau membacakan semua hadis tentang utuh. Atau tentang ayat semua tentang utuh. Paham? Itu pintar-pintar dalam menghafal. Nah, begitu pula yaitu menghafal. Apa yang dihafal? Nah, mutunul ilm. Mulai dari yang kecil-kecil. Upamanya mustalah hadis, nukhbatul fikr, usul fikih al-waraqat, ini kecil-kecil itu. Akidah, kaidul arba usul sitah, usul salasa, kita bertauhid. Dihafal atau husnul hifdz namanya. Harus ada ilmu yang dihafal. Bahkan ulama mengatakan setelah mereka usianya sudah mulai masuk uzur apa yang tertinggal yang diri mereka sampaikan? Mereka mengatakan apa yang hafal. Apa yang saya hafal. Tetapi membaca penting. Kadang-kadang mungkin antum membaca, merasa tidak bisa ada yang tinggal. Sebenarnya ketika antum ditanya, ini pengalam pengalaman ya kan. Ketika ditanya, itu pembahasan keluar. Yang pernah antum baca. ya Walaupun tidak hafal, itu saat ditanya, saat apa antum akan diingatkan oleh memori antum kepada apa yang pernah antum baca itu. Jadi jangan jadi husnul qiraah, husnul hif, husnul amal. Ya ilmu harus diamalkan. Pasti kuncinya itu, ya. Husnul shuhbah, pintar mencari teman karena jangan sembarang teman. Ada teman yang kerjanya keluyuran, ada teman yang selalu motivasi kita untuk selalu rajin belajar dan semangat belah belajar. Ada kerja teman yang ajaknya malah main game, ajaknya keluyuran ke mall, ajaknya keluyuran ke sana sini. Nah, itu nggak baik itu. Ya, Baik, yaitu husnus suhbah ma'atallah betul ilmi. Berakhlak baik kepada teman, saling munasaha, yang kemudian husnus sabar. Nah, dari itu semua, kunci itu semua, butuh kepada kesah, menghafal menghapal butuh kesabaran, membaca butuh kesabaran, menulis, mencatat butuh kesabaran, menghapal apalagi itu butuh kesabaran banget. Nggak napa lima kali, kita hafal sepuluh kali, ulang sepuluh kali, tapi jangan pernah putus asa. Tapi memang ya Ikhwah, ketika antum, anak katakan pada antum, antum mungkin pengalaman sendiri. Kalau antum awal-awal mulai menghafal, itu berat sekali, betul. Bahkan kalau antum awal-awal membiasa -awal baca membaca Al-Quran, dua aja sudah membaca Al-Quran, bahkan satu halaman, kadang, kadang sudah keringat keluar. Capek, lama, betul? Tapi kalau sudah terbiasa, menghulang satu juz itu nggak lebih dari 20 menit. Kenapa beda? Karena sudah terbiasa. Contoh kalau Antum pemanya pergi ke rumah teman Antum, baru pertama kali. Jauh, betul enggak? Terus Antum pulang, eh dekat, betul enggak? Kenapa? Karena sudah kali Kedu, disitulah kuncinya ikhwan. Jadi dengan semakin diulang, semakin diulang, akan semakin ah, gampang. Memang pertamanya berat. Seperti kita baca Al-Quran ya dulu, satu halaman itu udah susah itu. Ya kan? Tapi sekarang untuk memurajaan satu juz tidak lebih dari 20 menit. Nah, kemudian juga yang paling penting lagi adalah husnu tanzimul Bisa mengatur waktu. Ini juga banyak sekali ini. Ya, kelemahan dari mahasiswa tidak bisa mengatur waktu. Antum pertama bagaimana buat jadwal Ustadz? Buat begini, Kan sudah jelas tuh, jadwal kuliah sudah jelas, jadwal kegiatan harian sudah jelas, umpamanya jam 8 mulai kuliah, sampai jam sekian pulang, setelah pulang apa? Mungkin menyuci, mungkin istirahat, buat jadwal itu, mungkin ikut kajian. Ya Kalau contohnya ini ya, Ana waktu di Madinah itu, sebelum azan, sudah mandi. Mau sholat subuh, itu sebelum bahkan sebelum tidur buku yang mau masuk kuliah besok itu dimasukkan di tas yang akan dibawa kuliah besok sebelum subuh itu buku sudah anak bawa kita kita sudah anak bawa Salat masjid Salat di masjid anak anak kembali lagi ngambil buku ke ke kamar sudah siap langsung berangkat kuliah jadi anak punya waktu untuk meraja Al-Quran sampai matam atau kalau kita apa tempat makan ruang makan dibuka jadi nunggu itu makanya buka jam 6. Jadi jam 5 ada waktu satu jam untuk merajaan atau untuk menghafal. Terus setelah itu langsung ke makan. Tempat makan langsung kuliah. Ada teman-teman gini dia. Pagi sholat subuh dulu. Nanti balik ke kamar lagi. Kamar alma tidur dikit. Tidur dikit ketiduran. Terlambat makan. Terlambat makan langsung kuliah. Dan ini berefek berkali-kali. Akhirnya tempat makan. Kena penyakit. Waktu harus tahu bagaimana menggunakannya. Pemanya antri mandi di asrama. Taruh begitu kita bangun sebelum orang bangun. Ya, gitu. Jadi dari matam, anak langsung ke kuliah. Dan mohon maaf, bukan ini sebagai ini aja ya motivasi bagi antum. Saya selama kuliah, setahu saya, ya mungkin nggak lebih 10 kali dosen masuk sebelum saya. Karena saya punya komitmen, 5 menit sebelum dosen masuk saya sudah ada di ruangan. Lima menit sebelum dosen masuk, ana sudah ada di ruangan. Ya, biar saya tidak ada hal yang dusta atau tidak benarnya saya katakan boleh dan saya ingat saya nggak pernah terlambat, itulah. Tapi saya katakan, mungkin boleh kalau ada terlambat boleh dihitung jari. Dan karena itu alhamdulillah pada tahun 2009 ketika ana tamat mendapat mahasiswa teladan di Universitas al Dan satu-satunya orang Indonesia saat itu yang dapat mahasiswa teladan. Waktu kita harus pindah menggunakan waktu. Selesai kampus, saya sudah bawa kupon untuk masuk. Selesai kampus, sholat zuhur, makan. Langsung ke mata lagi. Langsung ke tempat makan. Saya enggak balik dulu ke kampus. Sebagai teman enggak? Taruh tas dulu. Ya kan? Taruh tas dulu, oh panjang antri. Siro istilahnya. Ah duduk dulu dulu. Rupanya ketiduran, sudah tutup pula mata am. Ya, kasih gitu. Coba yang teman Ya kan? Anak makan, setelah makan, anak pulang istirahat. Sebelum istirahat buku-buku yang akan dipelajari habis sholat asar dan nanti di masjid Nabawi sudah masuk tas. Orang azan asar anak pakai baju langsung bawa tas. Sholat asar anak balik lagi ke, kampu, ke, ke, ke asrama, langsung naik bis ke dulu ada bis ke haram, langsung naik bis. Kalau nggak ada pelajaran dengan Mas di masjid jamiah, itulah rutinitas terus. Ya, dan harus punya kedisiplinan yang tinggi. Jadi makanya untuk ringkasnya sampai kepada antum. Anak S2 itu hanya mengambil tiga tahun. Jatahnya empat tahun. Dalam belum ada orang tamat tiga tahun S2 itu di jam Islamiyah. Sejak berdirinya di jam S3 jatahnya lima tahun, anak ambil tiga tahun. Dan belum pernah ada pernah orang tamat S3 dengan masa segitu. Di jam Islamiyah. Yang pertama tentu pertolongan Allah, taufik dari Allah pasti. Tapi kita harus lakukan sebab-sebab, disiplin. Jadi anak pagi itu setelah salat subuh, murajaah satu juz, sarapan, setelah sarapan langsung puter kerja. Jam 11 berhenti istirahat. Salat zuhur. Salat zuhur, makan, istirahat siang. Kemudian neger, siap ke haram. Ya? setelah asar kerja dulu setengah jam sebelum azan maghrib baru ke haram ke masjid nabawi ikut halaqah -hal masjid nabawi kemudian setelah pulang salat isya makan kerja lagi satu setengah jam atau dua jam jam sepuluh malam tidur itu rutinitas ya dan alhamdulillah pada tahun 2009 Ana mendapat Nobel Kota Madinah sebagai mahasiswa yang berprestasi di bidang keilmuan. Dan ini anak motivasi bagi antum. Bahwa waktu harus kita pacu. Yang bisa diselesaikan tiga hari. Kenapa harus? Lima hari. Contoh antum mamanya. Guru mengatakan ini hafalan kita adalah tiga halaman. Jangan ambil tiga halaman. Antum ambil lebih agak tinggi dikit. Kalau bisa empat halaman. Terus naikkan, terus naikkan, terus naikkan, terus. Itu yang namanya ulul himmah. Punya kemauan yang tinggi semangat yang tinggi. Kalau ada tugas dari dosen, ini tugas baru selesaikan, pokoknya hari Senin ini dikasih tugas. Dikumpulkan Senin depan. Sebagian kebanyakan kita apa? Menunggu hari libur, nantilah hari Sabtu, hari Ahad dikerjakan. Betul enggak? Rupanya hari, hari Sabtu, ada urusan keluar, datang orang tua ngok. Hari Ahad nyuci, lupa tugas, malam mengerjakan buru-buru. Ketika tugas dikerjakan buru-buru, berapa nilainya? Hah? Berapa nilainya? Maksimal dapat nilai 60, maksimal kalau itu baru benar ya kan, toh? tapi kalau antum kerjakan, Senin malam Selasa antum kerjakan. Jangan ya toh? terus nanti antum sudah tenang, ada urusan apa, sakit atau apa, tugas sudah siap. Malam Senin depannya antum bisa murah, Meraja. mana yang ada salah tulis, salah harakat, kelewat ayat, semacam... Akhirnya ketika antum punya peluang untuk meraja, nilai antum besok pasti 100. Itulah cara meningkatkan kualitas diri. Jangan pernah hanya sifatnya apa? Ah yang penting lulus, ah yang penting dapat nilai. Itulah mental-mental orang yang tidak punya semangat. Itu mental malas. Yang butuh kepada pemuda sekarang adalah mereka yang mau berjuang lebih hebat. Bukan sekadar hebat. Maka kita katakan, orang pintar banyak, tapi orang terpintar alam harus antum di depan. Orang banyak lulus perguruan tinggi, betul. Tapi kita orang terbaik lulus perguruan tinggi. Itu yang kita cari. Baru antum siap bersaing di pasaran. Paham? Oh, hanya sekarang tamat tamat perguruan tinggi. Kualitasnya gimana? Nah, itu yang masalah. Kalau antum berkualitas, dicari orang. Untuk ngajar, ditawarkan. Maka itu harus semangat yang tinggi. Allah kata, Tabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan. Ya, jangankan untuk kebaikan, minta surga saja. Apa kata Rasulullah SAW? Ini sudah pernah kesebukan hadisnya. Inna Allah jannah. Allah mensediakan untuk orang berjuang di jalannya 100 tingkat dari surga. Wa idza saltum Allah jannata firdausa. Kalau kamu meminta surga kepada Allah minta surga fir Firdaus. Fa innaha jannah wa usutaha. Surga Firdaus itu adalah surga yang paling yang paling tinggi dan paling terbaik. Surga itu yang terbaik. Surga disuruh minta yang terba terbaik. Bukan hanya sekedar oh yang penting masuk surga enggak. Umat Nabi Muhammad itu adalah diajar semangat cita-cita yang tinggi tapi diirangi usaha usaha kalau tidak mimpi namanya ya makanya hadis Rasulullah SAW mengatakan innallaha amila Allah senang bila kalian mengajarkan sebuah urus betul-betul pakar dalam hadis lain innallaha wa safah Allah cinta kepada perkara yang berkualitas tidak suka ya, urusan yang asal-asalan maka jangan sesekali antum asal tamat, asal kuliah, asal belajar, asal enggak. Tapi benar-benar kalau sudah antum bertekad tawakal kepada Allah, lakukan sebab-sebab berdoa, hasil Allah yang jamin. Barakallahu fikum karena waktu yang batas kita. Wallahu a'lam Ya, sebetulnya masih panjang ya pembahasannya, tapi mudah-mudahan yang sikat ini dapat motivasi antum. Mekel Subhana rabbiyal adzim asyhadu an anta astaghfiruka wa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.